Maker, my channel YouTube with me, Dina Dasuki. Yuhu! Apa sih ini? Sebelum kalian tonton videonya, ayo dong subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya. Ayo dong dukung channelnya supaya kita nih makin rajin bikin videonya. Oke, dukung ya. Jadi hari ini mulai sekarang gue mungkin akan in frame sendiri karena Widya dia mau ada tim kreatif aja, jadi dia di belakang tuh nemenin Bapak Arik tetap aja, tapi gue masih bertiga ya pokoknya, jadi sabar-sabar kalau ngeliat muka gue aja, oke? Okay? Nah hari ini pengen nyobain menu barunya Toksinya Ria SW. Yeay! Finally gue datang ke Omija. Yes! Tapi ini gue Omijanya Omija Plaza Blok M, jadi katanya ada menu baru nih, menu barunya ada tiga, I Wasabi You, I Pineapple You, and I Curry You. Ya, yang pertama kan ada menu Choco, I Choco You sama I Cheese You. Nah gue tuh penasaran banget sama I Wasabi You karena gue suka banget sama wasabi. Gue tuh pengen tahu itu I Wasabi You tuh akan menggurah hidung gue gak ya? Jadi langsung aja deh, yuk cus kita beli si Toki. Nah, kita sekarang mau pesen ya Tokinya Ria SW. Mau pesen. Bilangnya gitu, kamu mau pesen Toki yang I Cheese You. Sama menu yang barunya? Iya, sama menu barunya, tiga-tiganya. Choco juga nggak ya? Yaudah deh semuanya aja, Choco, Cheese, Curry, Wasabi, Pineapple. Lima ya? Ada lagi? Minumnya? Pineapple-nya satu aja? Iya, itu aja. Ada lagi ya? Udah. Totalnya jadi 176.000. Oke. Yeay, udah datang. Kita. Nah, aku mau cobain ininya dulu. Soalnya kata Ria SW harus coba ininya dulu tanpa dip sausnya. Nanti bakalan ngomong, "Oh, no!" gitu katanya. Oke. Okay. Coba ya, coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Tapi tau gak sih rasanya kayak apa? Enak sih. Pasti enak. Tapi kayak uli yang digoreng di rumah. Kalau lebaran ulinya kebanyakan. Kita cobain sama dip sauce-nya ya. Nih. Nah, cobain yang cokonya. Aku gak terlalu suka coko. Gak terlalu suka coklat, jadi ini mau dicobain yang pertama. Tapi katanya coklatnya beda ya? Coba ya. Kau pengen kan? Ini enak buat orang yang gak suka manis banget. Coklatnya gak begitu manis gitu loh. Jadi enak. Selanjutnya mau cobain yang cheese, I Cheese You, cheesy. Aku suka banget sama cheese, jadi penuh harap gitu di sini. Wow. Oh, berasap dia. Katanya kalau udah hangat gini, tiup lilin. Oke, ini cheese-nya. Mau makan? Enak. Lebih berasa cheddar-nya menurut nih. Sama adanya, kalau aku lihat di video-videonya ini campuran cheddar sama mozzarella, tapi cheddar-nya yang lebih berasa. Tapi aku suka. Jadi, wasabi.
Selanjutnya kita cobain yang wasabi ya. Aku suka banget sama wasabi, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, gimana dok? Dan ini dijadiin ini sama si Ria, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ria, makasih banget ya. Ini kan yang wasabi ya? Oh, dia cair gitu ya? Pokoknya mau semuanya, karena aku cinta banget sama wasabi. Sombong, kegurangan hidung gua. Jus. Langsung. Salah, salah, ini bukan wasabi. Ini wanginya pineapple ternyata. Enak. Agak-agak asam gitu tapi segar banget dah. Enak, enak, enak. Next. Wasabinya terakhir aja lah, aku pengen cobain yang kari aja dulu. Lucu ya? Visualnya apa sih Ria Esu itu? Visualnya benar-benar memperhatikan banget gitu, kayak gelas-gelasnya lucu, ininya juga gemes gitu kan, gemesin banget jadinya, betah gitu ya kalau misalnya makan ini lama-lama sama temen sambil gosip lagi. Wangi karinya. DOP mau nggak? Langsung aja. Ini rasa apa ya? Oh, jadi ini yang Ria maksud. Jadi katanya kayak pas makan kari itu, ini kari tapi ini kari apa ya? Oh, benar-benar ya. Gua tadi merasakan itu. Pas makan kari tapi kayak rasa apa ya gitu. Next. Yeah. Wasabi. Ayo kamu masuk ke wasabi. Wow. Dia ada keju-kejunya juga ya. Katanya sih pakai pasta wasabi gitu. Wah. Nah. Ini wasabi kan biasanya pakai sushi. Ini kenapa pakai tteokbokki? Coba kita cobain, oke? Panas. Asli, emang dah kita tuh satu rasa. Suka banget sama yang wasabinya. Ini enak banget, demi deh. Harus banyak. Soalnya nggak yang apa sih, kayak biasanya kan wasabi tuh yang nggak enak gitu kan di hidung. Kebanyakan orang-orang yang nggak suka sama wasabi. Tapi ini wasabinya enak banget ini. Parah, wasabi enak banget, juara. Dari 5 varian ini, aku pokoknya pilih juaranya nomor 1, wasabi. Pokoknya harus cobain yang I wasabi you, yes, we. Sumpah, ini enak banget. Yang kedua, I pineapple you, aku suka banget, soalnya rasanya segar gitu, jadi aku suka. Ketiga, cheese. Keempatnya kari, dan kelima pastinya coklat, karena aku gak suka coklat. Aneh ya, gak suka coklat. Dan terakhir, cha-chan! Ini katanya, apa sih namanya, pineapple dan fresh milk gitu. Kita harus dikocoknya sampai 8 kali. Oi. Ini ya. 1, 2. Oke, okay, aku rasa udah. Ayo cobain ya. Udah minum ya. Bismillah. Adukannya pas. Nah, ada bilang gak manis gitu kan yang ini. Karena ngaduknya bisa, yang bawahnya tuh sampai benar-benar tercampur, itu jadi manis banget, guys. Ya, lo gak perlu ngitungin, yang penting udah tercampur aja ya.
Eh, ini segar banget, enak banget. Menurut aku sih ini enak. Jadi sukses buat Ria SW sama Omija. Yeow, sudah menyoba. Gue udah cobain makanan ini semua. Yang tadi gue bilang, gue sih lebih seneng ke wasabi dan pineapple. Ya ini udah semuanya, terima kasih sudah mengikuti video aku kali ini. Makasih ya. Ya jangan lupa like, subscribe, and share ke semua teman-temannya, apalagi yang suka sama Ria SW. Yang belum cobain, ayo cobain, karena emang enak banget varian tokinya Ria. Dadah, annyeong.